อาหารนี่แม่ฮะเอ้ยแม่มองไปละละบ้าละเนี้ยมันยืนเบาไปละละบ้าละเนี้ยHalo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat pada hari ini ya. Pada kesempatan kali ini Ujang akan react perform Pare Prayoga featuring Denny Caknan ya. Wow, di acara HUT SCTP ke-32. Ujang apresiasikan untuk Pare Prayoga maksudnya. Yang sudah berhasil naik kelas. Maksudnya naik kelas di sini karena di sini Pare Prayoga ini satu panggung dengan penyanyi-penyanyi papan atas, guys. Ada Lesti Kejora, ada Raisa, ada Agnes Monica di sini, terus ada siapa ya? Ada Afgan, siapa masih banyak lagi. Wow. Ini anak ini udah kelasnya ini udah berubah sekarang tuh secara tidak langsung ya, Pare Prayoga ini disatu panggungkan dengan para musisi terbaik Indonesia saat ini ya. Oke, langsung saja kita play videonya seperti apakah performnya kala itu. Dan sebelum Ujang play, silakan buat kalian yang belum subscribe untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video reaction menarik lainnya dari Ujang. Halo, ini dia. Pare Prayoga featuring Denny Caknan, Ojo Dibandingke ya. Oh alah, langsung bersorak semua penonton. Pare, kamu nggak capek, Pare. Kamu padat sekali off air-nya. Tetap stabil ya, tetap prima suaranya dia tuh. Wah. Aja ada SCTP. Setiap ini dia ganti nah ininya ya, liriknya. Waktu itu untuk Bapak Jokowi. Oke. Ini Mas Denny Caknan. Dia adalah seorang musisi yang sedang up ya sekarang ini, sisi hebat. Oh, Vicky Prasetyo ya barusan kalau nggak salah. Ibu Siwi juga ada. Asik banget ini. Wow, keren banget Tarel. Ini sekarang Tarel ini adalah sosok penyanyi cilik yang dimana-mana performnya itu apabila ada event-event ya, terus Tarel mengisi acara di sana kan. Ini Tarel ini adalah idola yang sangat ditunggu-tunggu untuk sekarang ini ya, karena ya pesonanya dia tuh dapat berhasil mencuri perhatian masyarakat Indonesia ya. Ditambah anaknya ini sederhana, terus ditambah di aksi panggungnya tuh dia tuh mimik wajahnya tuh selalu main ya, main tuh maksudnya dia mampu menghipnotis para penonton gitu kan.
dengan senyumnya gitu. Jadi anak ini juga ramah sekali anaknya ini ya, murah senyum seperti itu. Ya harapannya si Farid tetap mempertahankan ciri khasnya dia itu ya. Jadi dia itu orangnya tuh legowo gitu anaknya tuh ya. Dia nyanyi dengan seikhlasnya gitu. Dia kelihatan nyanyinya tuh seperti benar-benar happy gitu kalau menyanyi itu. Wow, gila dong. Dia disandingkan satu panggung juga dengan musisi-musisi ini loh, musisi-musisi terbaik Indonesia. Masalahnya itu ya, ini sekarang nih Farel nih sudah berkelas-kelasnya beda sekarang. Itu Mas Daini caknanya sampai jongkok deh ya. Walah, tidak full ya. Ternyata karena Ujang juga ini ngambil di channel YouTube-nya SCTP ya guys ya. Sayangnya tidak full, tapi setidaknya kita bisa sudah melihat ya performnya ini selalu seperti biasa. Farel ini selalu perfect, totalitas gitu kan. Tampil benar-benar untuk menyenangkan pemirsa gitu kan. Tampilnya dia itu selalu tidak mengecewakan ya. Oke. Wow. Wow. Ujang ucapkan selamat ya untuk Farel sekarang yang sudah naik kelas. Sekarang performnya dia benar-benar luar biasa sekali ini anak ini ya. Sekarang ini. Buat kalian teman-teman yang punya pendapat lain mengenai performnya Farel di HUT SCTP ke-32, silakan di komen. Like, share, dan subscribe juga. Terima kasih kalian sudah menyempatkan menonton. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya.